Kabupaten Katingan adalah salah satu wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki banyak desa, salah satunya yaitu Desa Tumbang Kaman, Kecamatan Senaman Mantike. Desa Tumbang Kaman memiliki banyak infrastruktur seperti kantor kecamatan, kantor kepala desa, sekolah, puskesmas, feri penyeberangan, serta tempat beribadah. Melalui pantauan udara, Desa Tumbang Kaman terlihat jelas bahwa keindahan alamnya masih terjaga. Tanpa kita sadari, Desa Tumbang Kaman memiliki destinasi wisata tersembunyi, yaitu wisata Riam Gais. Wisata ini terletak tidak jauh dari Desa Tumbang Kaman. Saya hari ini sedang berada di salah satu destinasi wisata lokal yang ada di Kabupaten Katingan. Tepatnya terletak di satu wilayah hutan yang berada di lingkup Kecamatan Senaman Mantike yang bernama Riam Gais. Nah, tempat ini adalah salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Katingan, khusus berada di wilayah Desa Tumbang Kaman, Desa Tumbang Alabino, dan Desa Ranta Bagiang, Kecamatan Senaman Mantike, Kabupaten Katingan. Nah, perjalanan menuju tempat ini kira-kira sekitar 4 jam perjalanan dari kota provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya. Dan tempat ini adalah tempat yang luar biasa bagus, eksotis, di mana kita bisa melihat aliran sungai alam yang alami di tengah hamparan bebatuan seperti ini. Dan kami berharap bahwa tempat ini bisa menjadi salah satu tujuan wisata masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah, terkhusus maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, untuk menuju ke tempat ini tidak susah, mungkin dengan budget yang minimum dari Palangkaraya menuju tempat ini, ya, Anda bisa menikmati suasana alam yang asri, yang alami di tempat ini. Dan seperti yang kita lihat di tempat ini, ya, suasananya sangat hening, sangat natural sekali. Dan bagi saudara-saudara atau penonton semua yang ingin menikmati suasana alam, tempat ini adalah rekomendasi yang cocok bagi kami, bagi kita semua. Selamat berkunjung ke tempat ini, dan ini adalah satu tempat yang sangat kami rekomendasikan bagi kalian semua. Terima kasih.
Destinasi wisata ini dapat dikunjungi melalui jalur darat dengan jarak tempuh sekitar 2 jam dari kota Katingan. Sungainya yang indah dan eksotis serta hutan yang alami membuat keindahan alam di Wisata Riam Gahis menjadi sangat natural dan sejuk. Masyarakat dan pengunjung dapat menikmati keindahan Wisata Riam Gahis yang sangat eksotis ini. Mari kita lestarikan dan jaga alam yang indah ini dengan baik, serta jangan lupa untuk berkunjung ke destinasi wisata Riam Gahis di Desa Tumbangkaman. Kami atas nama pemerintah Desa Tumbangkaman, Kecamatan Senol Mantike, Kabupaten Katingan, di Provinsi Kalimantan Tengah. Pertama mengucapkan terima kasih untuk program riset dan BRIN yang mana pada tahun ini masuk ke desa kami Tumbangkaman ini untuk melakukan yaitu program desa wisata atau desa berinovasi di Desa Tumbangkaman ini. Untuk itu sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga ini bisa mengangkat potensi desa wisata yang ada di desa kami Tumbangkaman ini. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Ristek, Badan Riset Inovasi Nasional, yang telah memberi kesempatan kepada desa kami ini untuk dilakukan suatu inovasi yaitu tentang desa wisata yang sudah dilakukan pertama di Riam Gahis di Desa Tumbangkaman, Kecamatan Sanaman Mantike. Kami di desa yang paling ujung, desa pelosok di Kalimantan Tengah ini sangat mengharapkan program-program maupun inovasi-inovasi seperti ini agar keterisolasian kami bisa diketahui masyarakat luas secara khususnya di Kalimantan Tengah dan secara umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.